naik ke Gunung Karang. Gunung Karang. Ini mangke. Di sana buat spot foto, tapi enak juga. Masih awalan, pemandangannya juga udah keren. Udah disuguhin sama bebatuan asli, oh, batu alam, dan menuju 1000 goa. Yang lain di belakang. Mantap, 1000 gua. Wow, keren. Di sana bisa keren, di sana depan bisa. Oh, mungkin di sana gua jalan yang depan. Sana juga ada spot yang tadi gue bilang buat foto-foto. Kita ke jembatan kayu di bawah di sana tuh. Sana ke sana tuh jembatan kayu. Kita lewat gua. Yuk. Aduh, cuman turunnya emang terjal. Jadi disebut batu gunung batu karang. Ini Gunung Karang teh sabab di luhurna batu cadas sungkul, tapi temake pangeran, batu-batu gede doang. Oke, kita lanjut ke sana ya, lihat ke depan terus mencari jalan terbaik. Asik. Dan terbaik guys. Tuh. Emang terjal loh. Kita mau ke depan ke sana. Nyari turun lewat mana ya? Lewat sini kali ya yang aman. Jalannya lumayan. Di depan juga udah ada sahabat kita. Nah, ini jembatan kayu menuju goa. Nggak tahu gua apa. Ini jembatannya. Kita bisa lewat ke yang seberang nih. Cuman tetap kita harus hati-hati. Ini disebut 1000 goa karena emang banyak tempat goa. Oke, mantap ini dalam goa. Keluar jalur tadi goa. Kita nyari lagi goa-goa yang tersembunyi. Terawat ya, emang di dalam ada gua.
bisa ke sini ke dalam, turun dan masuk.